Betah banget nih eksekutif Legres Jalan Kota Bumi. Moga paten tapi jangan RG lah. Hai hai, selamat datang di channelnya VS Creation. Jangan lupa ya, like, comment, and subscribe. Dan selamat menonton. KMP sebuku proses bongkar. Jam 4:30 sore ya, tanggal 26. Ini ada Pak Faisal lagi ngatur tambang biar mobilnya nggak nyangkut. Terpantau udah ada 2 unit bis Damri standby, siap keluar. Sudah dikeluarin bisnya. Pertama keluar 4763 SR2 HD Prime, kelas eksekutif ya. Pelan-pelan, belakangnya pelan, ya lolos. Okupansi penumpang Damri 4763 ini full seat ya. Lalu bongkar logistik dulu. Ini di belakang logistik ada Damri ya, unit CB3 HDD kelas bisnis 5314. Jadi Damri selain punya eksekutif, punya royal class, dia juga punya kelas bisnis ya. Ini salah satu unitnya yang kelas bisnis. Cukup ramai juga penumpangnya untuk kelas bisnisnya ya. Terpantau sinar Dempo Renegade persiapan keluar ya. Salah satu dari 2 unit SR2 transporter milik sinar Dempo dengan tujuan Pagar Alam dan sekitarnya. Ini kasta tertingginya sinar Dempo ya, untuk kelas eksekutif plusnya. Aman belakang. Yuk jauh. Pelan. Okupansi penumpangnya cukup ramai ya untuk Renegade. Oh, terkena macet di depan sana, lagi ada pemuatan kayaknya di dermaga 1. Di belakang Renegade ada Family Raya CB3 single glass Travego dengan tujuan Padang Air Haji. Ini single glass nih, boys. Guys, jauh, kalem. Kalem belakang. Ya, lolos. Penumpangnya cukup ramai untuk ini single glass-nya. Truknya cukup boys nih warnanya. Polos tapi cakep. Ada NPM Atlantik Virkansa 61, ini SR2 Series. Bodi awalnya kalau nggak salah Celsius nih. Kalem. Okupansi penumpangnya cukup ramai Atlantik ya, atau Virkansa 61 nya bodinya juga kinclong tuh, full seat sampai belakang. Jam 5:15 masih bongkar ya atas dan bawah. Ada truk Sujama nih logistik. Terus ada dari kawan kita Sri Rezeki Bayi Jepara. Hanya buatan terakhir ini. Sementara itu dek atas belum selesai ya bongkarnya. Tuh langsung kosong melompong muatannya.
dari dekat atas masih ngalir. Disusul mobil kebersihannya maju. Langsung mulai proses muat ya. Bisnya mulai maju dari parkiran barat. Ada Rosalia Indah 559 Surabaya Solo Tulang Bawang. Disusul Avante tinggi-tinggi sekali dan SR 2 S series punyanya Puspa Jaya. Ini Surabaya Solo Tulang Bawang 559 dimajuin. Gelap banget ya. Backlight RK8 air suspension. Monggo. Poding 3. Naik ini. Itu karena lagi ada pengerjaan aja jadi dialihin ke sana. Ini udah bongkar. Udah. Dilanjut Blitar Solo Lampungnya 182. Ini yang temannya lagi jalan Wonosobo ya. Katanya minjem 15 PP tapi udah selamanya di Wonosobo. Apa nanti yang temannya ini? Ini tinggi-tinggi sekali suspensinya. Disusul reguler 29 S-series. Mulai maju 28 RE Kartosuro Palembang lewat Magelang. Hei. Bapak Doeng. Bapak kayak gue. Enggak kena. Pak Bayu 4RD. Pak. Ayo. Itu yang saudara. Ini. Lalu eksekutif leg race 55DX. Pak Gus. Nih, buta banget nih eksekutif leg race jalan Kota Bumi. Moga paten tapi jangan RG lah. Tuker-tuker SF3 enggak apa-apa sih. Hah? Itu yang minta lagi ya orang kantornya. Ini ya orang kantornya. Apanya? Sinar kan? Tuker mobil. Enggak ke dalam maksudnya. Oh, di sini. Toilet aja. Ya. Oh, yaudah. Hati-hati. Penumpang dari Sinar Jaya cukup ramai itu ya. Baru pada mau naik ke ruangan akomodasi penumpang. Mungkin ada puluhan lebih. Dan udah sepi ya kendaraan, tinggal beberapa besar. Ini sisa dua. Di sini mungkin sisa, ya bisa masuk sih, cuma kayaknya dioptimalkan buat kendaraan kecil aja. Oke, sekian video sore ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga selamat sampai tujuan. Bye-bye. Jangan lupa ya, like, comment, dan subscribe. Dan see you, nakal.